Pemirsa, pemerintah secara resmi mengeluarkan peraturan yakni pemberian vaksinasi pada anak. Telah mengeluarkan izin vaksinasi COVID-19 bagi anak berusia 12 hingga 17 tahun mulai dari minggu lalu di bulan Juli 2021. Salah satunya untuk di wilayah Kota Tanjung Pinang dilaksanakan di SMK Swasta Maitreya Wira yang berlokasi di Tanjung Pinang. Dan dilaksanakan oleh tim vaksinator dan pendukung dari personil Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Midiato, Suratani, Tanjung Pinang. Pemirsa, pelaksanaan serbuan vaksinasi pada usia tersebut dilaksanakan di sejumlah fasilitas kesehatan, sekolah, madrasah, dan pesantren. Dalam pelaksanaan serbuan vaksinasi bagi pelajar usia 12 sampai dengan 17 tahun di SMK Swasta Maitreya Wira tersebut dilaksanakan oleh tim vaksinator dan pendukung dari personil Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Midiato Suratani dengan dibantu dari mahasiswa STIKES Hang Tuah Tanjung Pinang pada Sabtu 10 Juli 2021 kemarin. Sebanyak 220 peserta dari jumlah total 309 anak didik dari kelas 10, 11, 12 sekolah terkait berhasil dilaksanakan pemberian vaksinasi oleh petugas kesehatan dari RSAL Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang tanpa adanya KIPI. Melihat alasan dari responden yang dimungkinkan menolak karena termakan berita hoax, pihak dari Rumkital Dr. Midiato Suratani mendorong perlunya mengadakan sosialisasi yang masif dari pihak sekolah dan yang terkait kepada orang tua murid dan masyarakat agar tidak mudah termakan berita hoax yang membuat mereka tidak mengizinkan anaknya untuk diimunisasi. Pentingnya kesehatan dalam melindungi diri dan keluarga selain menjalankan prokes dan peningkatan daya tahan tubuh dari virus tersebut melalui pelaksanaan vaksinasi, sehingga dengan dua hal tersebut masing-masing warga masyarakat diharapkan dapat memiliki perlindungan atau protektif diri secara ganda. Pada kesempatan pelaksanaan serbuan vaksinasi di SMK Maitreya Wira tersebut, salah seorang siswa dari sekolah terkait menyampaikan bahwa dirinya tidak takut dan berani untuk disuntik vaksinasi. Ramadan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.